Oke sobat, kali ini saya akan mencoba mengeluarkan baut kutu yang ada di sini yang nggak bisa dicabut karena lem ya. Jadi ini bisa, tapi yang ini nggak bisa nih, jadi nempel terus kayak kutu. Sekarang saya akan coba dengan teknik yang sudah ada pada channel yang lain, kalau nggak salah Topek Pulu ya. Di channel Topek Pulu itu menggunakan solder. Nah ini saya akan coba mempraktekkan video dari channel Topek Pulu. Oke, dari video itu pakai solder. Sini dipanasin, kita akan lihat apakah berhasil apa tidak. Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Semoga bisa dicabut kutunya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe di channel Blue Kutuk RC. Oke, kita langsung saja. Ternyata memang benar panas dulu, maka saya perlu ada apa ya, lap ya. Oke, lap, ada yang kembali nih, tidak apa-apa. Ini sebenarnya kita panas juga. Sampai keluar asapnya katanya. Karena asap itu berarti proses pencairan lem. Lem yang sudah melumer. Nah, saya coba. Jadi di tengah-tengahnya, di sini pinggir-pinggirnya, sela-sela ini. Kan kalau lem juga nempel di sini juga ya. Terus sampai panas. Padahal ini saya pakainya bukan lem merah, tapi yang pakai biru itu. Harusnya bisa. Terus di dalamnya dulu. Ternyata kita panasin. Sumpah ini panas banget ini. Panas. Sampai keluar asapnya. Nah, tuh keluar asapnya tuh. Sini sama. Saya bongkar bibirnya. Tengahnya. Pas lagi panas-panasnya kita akan coba keluarkan pakai ini ya bro, kita coba keluarkan. Oke seluruh berhasil, alhamdulillah ini kutunya udah dicabut. Saya pakai obeng yang seperti ini, jadi ternyata emang membutuhkan usaha yang lebih keras. Oke, thank you very much untuk nonton channel ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Salam satu remote.